Ternyata masih muda-muda ini. Kesempatan bagi kami warga Kampung Ekspresi pada malam hari ini bisa berkolaborasi dengan STKW Surabaya. Dan bagi para pengunjung Serambi hadir bersama Detolan bisa sambil belajar kuliner, menikmati kuliner yang sudah disiapkan di Kampung Ekspresi tentunya. Kali ini saya ingin berbincang dengan tokoh-tokoh seni dan budaya Indonesia. Monggo untuk Mas Didi Ninitowo bisa naik ke panggung, Pak Rofik bisa naik ke panggung, dan juga Pak Taji bisa naik ke panggung. Mas Operator, minta wirelessnya dong. Dua. Yes. Penasaran ya. Saya ingin berbincang dengan beliau. Apa kunci dan sukses dari sebuah seni dan budaya? Beliau akan mengupas, akan memberikan sedikit hat trick untuk kemajuan daripada Kampung Ekspresi. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua kru, teman-teman kreatif dan panitia daripada Kampung Ekspresi. Ya, kalau biasanya hanya kita lihat di layar kaca Mas Didi Ninitowo, hanya kita lihat di televisi. Kali ini, malam ini dicorah pacul. Dicorah pacul. Desa tertinggal yang dulu Curah Pacul ini orang gak tahu Curah Pacul itu mana, desa mana, kecamatan mana. Tapi dengan munculnya Kampung Ekspresi, hasil jerih payah tangan terampil dari seorang Bapak Dr. Andes Sutaji MPD, bisa dikenal yang namanya Curah Pacul desa tertinggal. Apalagi malam hari ini ada suatu kehormatan besar bagi kami, keluarga besar Kampung Ekspresi dan Sanggar Bina Singkat Taji. Kedatangan figur tokoh seni budaya nasional, Mas Didi Ninitowo. Saya ingin tanya-tanya, saya ingin ngobrol. Mas Didi, mohon kasih tip untuk kita bagaimana cara pengembangan nguri-nguri kata orang Jawa, nguri-nguri seni dan budaya terutama di Indonesia. Bagaimana tip aja. Kalau sedikit tip berarti ada sedikit kunci sukses di sana nanti yang akan diberikan oleh beliau. Apa sih Mas Didi kira-kira kunci keberhasilan untuk seorang seni pakar seni dan budaya? Di atas jam 6 lah itu membanggakan murai. Sugeng dalu. Tepuk tangan untuk Mas Didi. Ini merdu banget suaranya ternyata. Mas Dumun, terima kasih. Senang sekali malam hari ini atas undangan dari Mas Arif dan juga Pak Taji. Selamat. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik? Luar biasa. Ini yang paling kecil umur berapa sayang? Yang paling kecil sini. Masih ada yang menyusui? Ini ada salah satu adik ini, Mas Didi. Tatang. Oh, Tatang Mas Didi. Iya, nama Mas yang berapa? Unik. Tatang. Mas berapa? Kelas 6. Kelas 6? Masa kelas 6? Benar. Bukan satu kelas, kelas 1 SD. Kok kecil? Jadi dari sana tak pikir sindennya ini perawan-perawan. Ternyata masih mungil-mungil. Aduh, tepuk tangan sekali. Sekali lagi tepuk tangannya, luar biasa. Senang sekali saya malam hari ini berada di sini. Selamat malam semuanya kepada, saya nggak tahu pejabatnya satu-satu, yang penting semuanya pada ketua-ketua yang ada di Desa Tambakrejo. Tambakrejo. Dusun Curah Pacul. Dusun Curah Pacul. Curah Pacul. Artinya apa itu Curah Pacul? Curah itu lahan Mas Didi. Yang dulunya jadi cikal bakal Curah Pacul itu menurut sesepuh yang ada di sini, beliau datang ke sini
itu akan mengelola lahan, dan salah satunya pertama kali alat yang digunakan adalah pacul. Iya, kaitan dengan pertanian. Betul Mas Didi. Iya, jadi, filosofinya seperti itu. Betul sekali. Saya juga surprise karena ternyata di sini saudara-saudara di kampung sini masih tertarik dengan kesenian tradisi. Jee. Kalau di kota besar itu sudah jauh menyedihkan. Iya, jadi acara semacam ini yang disampaikan atau bisa juga oleh Pak Taji, juga support dari saudara-saudara teman-teman STKW ya Mas ya, itu luar biasa. Mudah-mudahan hal ini akan terus berlangsung ya. Karena sebenarnya yang dikatakan brainwash itu ya, bahasa asingnya brainwash ya, budaya keren banget itu adalah memberikan apresiasi ke masyarakat secara rutin dan terus menerus. Kalau dari kecil adik-adik diajak nonton pertunjukan tradisi semacam ini yang dari dikenalkan dengan musik tradisi, insya Allah nanti kalau dewasa dia tidak kaman terkenal oleh budaya luar. Ya, setuju semuanya? Ya, pengen tahu suaranya siapa sih dengan masyarakat. Setuju apa yang dikatakan Mas Didi ini doang? Iya, mantap. Seperti orang kampanye Mas Didi. Ya, untung saya tidak ambisi jadi pejabat. Ya. Nanti kalau saya jadi pejabat, saya jadi mucikari. Ya. Maaf ya, saya seneng guyon soalnya. Hidup di Indonesia kan udah susah, betul, mah. Kalau nggak banyak guyon nanti stres, ya. Ngukur yang jalan, ming ngomong-ngomong kan bujuk diri sih tau. Ini ada perwakilan pertanyaan dari masyarakat Mas Didi. Oh, gitu, Basakah masyarakat ini hanya melihat panjenengan di televisi dengan olah tangan yang gemulai bisa dibalik ke kanan ke kiri ke belakang, muka berada di belakang tapi seolah-olah ada di depan. Ini trik. Ini triknya seperti apa? Boleh dicoba. Mumpung ada kendang handal kecil itu, boleh dicoba. Boleh dicoba. Berapa gerakan aja Mas Didi? Oke. Okay, oh, beberapa gerakan aja. Abid, coba kendang Mas Didi. Biar kamu yang kendangnya Mas Didi yang beli. Kamu jual Mas Didi yang beli coba. Coba. Iya. Maaf ya kalau kurang bagus ya. Saya baru kenal. Ayo Abid, sebentar aja. Abid yang jual, Mas Didi yang beli. Biar Mas Didi yang gerak. Masih hot ya. Masih hot. Jadi kalau jadi penari nanti sampai tua pun tidak bungkuk mah. Ya, kan? Ya. Karena kalau penari itu nari kan dekat, benar nggak dari penari? Iyalah, di mana tadi yang menari-menari nggak kelihatan. Karu aku, aduh lightingnya tolong deh. Mas lighting tolong ya, besok jangan menyontrong, menyontrong apa tuh menyontrong, menyorot ke penonton jadi. Keindahan tari dan keindahan hati-hati yang nabuh ini tadi nggak kelihatan, sayang banget ya. Yeah. Jadi mungkin kebiasaan ini ya, mungkin ini dendang ya. Dendang apa dangdut? Dangdut itu kan mestinya tung dendang bokmu, tung dendang bokmu, tung dendang. Kelihatan? Nanti tung dendang bokmu, kong tuku waktu, kesandung waktu, nyoya asun. Ternyata humoris, sangat humoris terhadap beliau. Kalau kita lihat di televisi, figur daripada Mas Didi ini kan apa, seolah-olah figur yang saklek, ternyata setelah bertemu langsung live dengan beliau lain daripada yang lain ternyata, heran benar kita. Dan satu lagi keunikan dari Mas Didi ini adalah biarpun sudah menginjak usia kepala 6 ya Mas Didi ya, masih sweet loh gak? Masih sweet gak papa. Sweet gak kunjulin papa. Ternyata benar yang dikatakan Mas Didi, seni tari itu adalah bagian daripada jogging Mas Didi ya.
menyehatkan sementara. Oh gitu ya. Nanti kalau sudah misalnya udah umurnya 80 seperti guru-guru atau seperti besok kan ada gandrung temu kan. Betul. Nah, Mak Temu itu aduh luar biasa. Saya berguru kepada Mak Temu. Jadi sempat latihan dengan guru juga. Dan dulu saya masih ingat tahun 7 saya belajar pernah ketemu dengan gandrung Suama. Oh gitu. Iya. Mak Bari itu teman saya. Nah, sahabat baik saya, Mbak Bari ya, Mbak tapi nggak hadir ya, Mbak Bari ya. Bisa hadir. Mudah-mudahan besok malam bisa hadir. Iya. Sering saya undang ke Jogja itu. Iya, jadi kalau jadi penari nanti kalau tua nggak bungkuk, karena biasa narinya dekek kan. Ya. Jadi kalau tua nanti jalannya dekek ini. Kalau nggak bisa nari nanti kan begini jalannya ya. Karena ini sebukin juga terus sakitnya komplikasi. Anyang-anyangan waktu ngentut. Sangat penasaran. Seperti apa sih sebetulnya? Apa namanya kalau orang Jawa mengatakan jebet jerune Mas Jiji itu banyak opo? Nek jebone nek jerune ojo Mas. Jerune mangke ning toilet napa. Ternyata sangat apa namanya? Humoris sekali. Terima kasih Mas Jiji. Ini apa namanya? Saya akan sedikit ngomong.